Kita lanjutkan pemirsa, diduga akibat kebakaran konsleting listrik. Kebakaran hebat menghanguskan 4 rumah panggung semi permanen di Kecamatan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. Bahan bangunan rumah yang mudah terbakar ditambah hembusan angin yang kencang membuat api dengan cepat membesar dan menjalar hingga meratakan 4 unit rumah. Sejumlah warga sekitar bahu-bahu dengan menyiramkan api itu dengan air dengan seadanya menggunakan ember untuk berusaha memadamkan titik api. Petugas damkar yang tiba dengan membawa 10 unit mobil pemadam berupaya memadamkan api yang sudah membesar agar tidak merembet ke pemukiman warga lainnya. Akses jalan yang sempit sempat menyulitkan kendaraan pemadam kebakaran untuk menjangkau titik api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Mati nih, mati nih. Mati, mati.